come back. Jadi hari ini, oh my god, jadi hari ini aku mau styling seperti biasa. Lama banget gak stylingnya si Wilona. Kemarin aku kan 3 minggu kan gak sudah laundry. Terus kemarin sempat fitting dan sekarang kita mau ke CTV. Gue kangen banget sama CTV semua. Ke CTV, mau styling Wilona buat acara Lazada. Nanti ada ketemu Vero juga mungkin ya. Pokoknya kalian tetap stay tune di vlog ini ya guys. Ingat, jangan skip. Kalau iklan dibiarin aja gitu, bagi-bagi rezeki gitu. Oke guys. Lazada ulang tahun ke-10. Ternyata aku tahu dari tadi kenapa aku diem. Kenapa? Ini udah lalu sih kita semua. Hah? Belum. Lalu aja gak apa-apa. Rekam woy. Kerja, kerja baby team. Tuh, Wilona hari ini didatengin Kiki khusus dari Bali. Kasih. Kenapa tadi aku agak diem? Aku sakit perut. Oh iya. Jadi kalau lagi sakit perut tuh langsung sebagian nyawa aku. Kiki Lutan datang khusus buat make up Milana, besok balik lagi ke Bali. Gila, gila, gila. Sampai ke Paris apa nata? Setelah ke Bali. Bukan Bali, lagi. Dari Jakarta tuh udah kayak orang apa kayak Jakarta Barat ke Jakarta Selatan. Iya benar. Lo kan emang Will sejam doang, Will. Iya kan? Iya benar. Eh, Ki, berapa sih Bali? Sejam kan? Jam 40. Iya benar. Iya, kalau mau sambil push rank, guys, kita baru aja reset season. Udah berapa persen, Ki? Hmm? Udah berapa persen nih? Ini 70. Widih. Kita pakai masker Mas Willow. Hey, hey. Mas Willow. Widih. Kalau lip gloss Mas Willow sih yang udah ambil yang kekirutan hits. Dan no kompromi. Ikan lagi. Mas Willow bakalan keluarin sesuatu yang bombastis. Widi. Yang terbaru. Semuanya terbaru. Apakah itu? Tungguin ya guys. Aku senang sekali. Oh, Widi. Coba nari lagi. Kini copyright Ki. Eh kan enggak ada musiknya. Oh iya benar benar benar. Aduh, masa kecil suram nih kayaknya. Suram sih. Bahagia dong, Ki. Nonton itu. Ya dong. Zaman sekarang anak-anak bukannya TikTok langsung. Udah enggak kayak kita nontonnya Barbie. Doraemon. Barbie yang sering dibikin di TikTok suara-suara. Ternodai banget Barbie zaman sekarang kasih. Aku dasar rambut tuyul. Kudanya dibilang tuyul. Kan ada kuda Pegasus yang unicorn. Kamu berbohong, kamu tuyul. Tuh, udah cocok loh sama produknya. Sabar, lagi cari efek yang terindah. Enggak, gak apa-apa, gue ini dulu. Udah, oke, okay, siap tuh. Tadi ya kan terpakai jangan sampai lewat ini. 1 2 ya. Kok kata sih ulang. Apa? Hah? Kan sore diganti. Ting. Jangan lewatin muka ingat. Maskaranya keren banget nih. Jadi gimana kak review maskara aku kalau dipakai? Maskaranya top banget. Tuh wandnya lurus terus langsing jadi dia enggak nempel-nempel ke bulu mata yang bawah. Iya sih. Yang ini aku pakai yang over volume kak, jadi emang khusus buat nembelin. Lihat bedanya. Tuh. Iya lagi. Bagus banget. Ih, emang beda karena kan
produk moisturizernya dipegang oleh tangan makeup artist ya. Iya, lewatin muka aku sekalian. Detik-detik pemakaian soft lens. Kau paling suka dia pakai soft lens. Lama. Iya, heboh banget ya. Ya kan ya. Mana kata semata? Ini. Apa gore sih dia? Konsen. Challenge pakai soft lens. Ya 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 ya. Oke, tenang saudara-saudara, ini udah jadi bulu mata dan lain-lain. Percobaan kedua. Jadi vlog ini khusus lihat Wilona pakai soft lens. Wiri, mantap. Jadi sentuh. Udah, lihat bawah. Lihat atas. Dah, oke, mantap. Wiri, langsung beda. Iya. Langsung beda. Tolong jangan dipuji saudara-saudara. Jadi arena Fenty. Bukan. Kan ada Grande, ada Fenty, ada apa bilang? Ya, cepet banget kok. Belum ganti baju kan. Iya ya. Nah, aku udah di opening. Pembukaan paling apa pertama. Kuku enggak dulu ya. Opening. Pening nih. Pas tiba-tiba kukunya hidup. Tadi di segmen 1 kukunya berkokok. Nanti lu bilang, "Oke, ini bisa dipesan di Lazada loh. Penunggu kuku dalam waktu 1 segmen." Widi, itu kan? Pilih soft friend gue bener kan? Ya. Pakai saffron yang terlalu kayak iya. Makanya langsung hidup ya. Nanti foto di tangan. Cuma tuh biar kakaknya nanti lama di bangkit ya. Harus. Oh iya. Kalau mau di sini aja atau gimana? Sini aja. Oke, mantap. Kalau senyaman aja. 1, 2, 3. Oh ya foto langsung jadi. Mana aja ki mana pakai masilo enggak coba ditutup. Buka lah. Buka dong. Kalau pagi-pagi nyetirin aku ke lokasi, bibirnya kan habis makan gorengan ya. Oh. Banget busi banget. Gua bingung. Masih ngapain pakai masilo sampai tebel gini lalu. Udah. Intinya super duper epic dan kalian berdebat ini juga cuma bisa dibuka oleh Lazada yang ada di rumah. Yes, itu dia. Caranya gimana? Caranya tinggal masuk ke Lazada dan tambah ke troli barang-barang yang ada di sana. Ingat ya? Dan juga biar kita bisa segera buka dan kita lihat isi dari cahaya birthday box-nya. Apa kira-kira nih caranya ya? Hai Kak Fefe. Tuh, gue dari sini aja deh biar dekat. Kita di sini. Betul, sambil nge-vlog guys. Jangan lupa nonton ya guys. Promo guys, kalian guys. Adik-adik dapet nih lagi. Betul. Yuk. Ya. Oke. Tunggu dulu. Kayak mana ini baby team? Kayak mana? Ada agak bawah kan yang bawah?
Sepatu Macy's, baju Mona Lisa, makeup Hilton, jewelry Anil jewelry. Kukunya? Kukunya coba lihat tuh dari Azumi. Gila. Cik Azumi. Oke. Tahu dikit aku gini. Nutup lensa bukan? Enggak, darling. Oke. Yuk. Action. Berhenti dulu. Set. Pause. Jalan maju. Pelan. Enggak bisa begini tangan lupa. Ulang. Iya. Rambut tuh kenapa kak? Udah capek ya, udah lelah rambutnya. Social distancing buat dia. Oh iya. Social distancing. Asik. Edeh. Dan Mogul Fashion Week tadi. Itu namanya Google Fashion Week. Oh iya. Oke guys, selesai Kiki Lutang, yeah. BB Team. Ya, belum keluar, salah. Salah, gue mau closing salah. Orangnya belum keluar. Iya benar, nanti kita ulang ya. Baru. Nah guys, selesai. Ini baru. Nah, ini ada utamanya, tadi lu masih di toilet. Selesai juga. Aduh, apa sih? Aduh, baru kerja berapa jam? Kerja 2 jam ini capek. Oh iya. Gue capek itu lo apa nempel kuku lo Wil. Jangan diketawain, dilepas. Bener, gue tadi udah deg-degan tau. Ada lu rekam gak sih? Rekamnya. Gila ya. Itu asli. Yang masang kukunya super ngebut. Iya. Yuk, bisa kita copot kukunya. Aduh, ketinggalan lagi nih Bel. Yaudah yuk. Yaudah, goodbye dulu deh. Baru copot. Bye guys.